Summit React. Jadi kali ini aku ingin menunjukkan kembali reaksi aku terhadap musik-musik di Indonesia gitu ya, terkhususnya mungkin dangdut dan juga tenang saja, aku juga bakal ngereaksiin pop pasti itu dan apapun itu, K-pop juga semuanya, anime bahkan juga aku reaksi gitu ya. Nah kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi duetnya Papa Phil dan juga Dede Lesti setelah sekian lama berduet kembali. Terakhir itu aku melihat mereka berduet itu kalau nggak salah di Tokopedia, kalau nggak salah ya, aku pernah nge-react gitu mereka di Tokopedia. Dan tadi malam itu kebetulan acara ini sih Anugerah KPI gitu 2021 di Indosiar, dan kebetulan mereka mengisi acara gitu dan berduet berpasangan lagi gitu ya, menyanyikan lagu Bidadari Cinta. Oke, sebelumnya aku udah familiar banget sama lagu ini ya, karena pernah di cover sama Selfie featuring sama Faisal, Selfie featuring sama Bang Fawol. Nah, kita langsung saja lihat bersama-sama bagaimana di lagu Bidadari Cinta ini dibawakan langsung oleh Papa Phil dan juga Lesti. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja. Tiga, dua, satu, go! Oke. Papa Phil dan wow. Oke, Dedek Lesti dengan gaun pinknya cantik sekali ya. Oke, maaf aku pause dulu ini karena aku pengen komentari barusan itu nada rendahnya kedua penyanyi itu enak banget ya, maksudnya seimbang gitu ya. Memang sih Papa Phil dan juga Dede Lesti itu memang pasangan duet yang fenomenal dan serasi banget, top banget gitu maksudnya ya, dapat menyeimbangi gitu. Barusan itu mas, padahal baru mulai dikasih nada rendah gitu, low note kayak gitu, tapi enak banget ya, padahal baru mulai. Oke. Oh. Aku ngerti lagi. Ini tuh mereka tuh memang cocok banget, top banget ya. Jadi di mana yang satu itu memang sih di sini tuh Papa Phil dan itu bukan spesialis cengkok, tapi ketika menyelesaikan tadi ada lirik yang tadi tuh agak harus dicengkokin gitu. Waktu pas itu kalau salah aku ngedengerin Bang Fawol sama Faisal tuh mulus banget. Tapi kan di sini tuh Bang Faisal, Papa Phil itu kan memang gak terlalu cengkok ya. Papa Phil itu lebih kayak gazal India gitu kan. Jadi begitu tadi pas bagian ada cengkoknya itu tuh mulus banget ya, mulus banget. Jadi dengan versi Papa Phil sendiri gitu, meskipun gak sebagus atau gak semulus cengkok yang lain, tapi itu tuh benar-benar khasnya banget Papa Phil tuh kayak gitu. Dan baru saya juga dari Lesti itu menyeimbangkan banget suaranya, power suaranya, volume suaranya supaya nggak terlalu kelihatan dominan gitu di sini. Oke. Sehat-sehat Dede Lesti dan juga bayinya. Oh.
Yo, gila sih dancernya. My God, enak banget. Nada rendahnya keduanya ya, keduanya tuh nada rendahnya tuh enak banget. Dan apa sih? Memang sih setiap Papa Fielden itu membawakan lagu, mau itu lagu Indonesia khususnya lagu dangdut, itu selalu ya membawakannya tuh pasti kita yang mendengarkan suasananya itu mirip kayak lagu India jadinya. Barusan tuh kayak gitu. Padahal kalau misalkan sama yang nyanyi itu Bang Faul atau Faisal itu bener-bener kayak dangdut banget kan. Cuman yang ini, cuman kalau Papa Fielden yang nyanyi itu bener-bener kayak langsung berubah suasana jadi kayak dengerin lagu India gitu loh. Jadi itu berhubungan sama teknik nyanyi sih ya yang bikin perubahan suasana dalam mendengarkan lagu itu. Parah sih. Oh my God, Papa Fielden. Banget sih, gila sih, aku udah lama banget sih gak ngeliat Lesti tuh apa sih ngambil suara dua ya, ngiringin nyanyi kayak gini, duet kayak gini. Mungkin karena memang sekarang kan lagi sibuk-sibuknya mau persiapan melahirkan mungkin ya Dedek Lesti gitu, maka jadi jarang nyanyi. Sekarang paling nyanyi itu paling cuman off air, paling nerima cuman berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan di panggung ini jarang sih, sekarang Dedek Lesti jarang ke Indosiar. Mungkin karena ya sebab itu, dan juga banyak lagi pekerjaan yang diurus di rumah gitu ya, belum lagi bisnis apa segala macam kayak gitu. Jadi aku memahami sih, tapi aku kangen aja gitu. Maksudnya suasana Lesti itu ketika di panggung Indosiar terutama, dan juga ketika Lesti itu langsung terkenang suasana Lesti itu sedang lagi kompetisi gitu ya, waktu pas di Indosiar gitu. Gila sih parah, langsung keinget gitu maksudnya. Ho! Oh my God! Jadi gantian, tadi itu kan ketika Papa Fielden nyanyi diiringi sama Dedek Lesti kan. Gantian, pas Dedek Lesti nyanyi diiringi suara duanya sama Papa Fielden gitu ya, teriaknya. Oh my God, my God, my God, gila sih. Aku gak ngerti lagi udah ya sama mereka ini. Aduh, suhu nih, dua-duanya suhu ya, suhu banget. Oke. Okay. Aku bisa komen, paling ini tuh mungkin pengaruh karena udah lama gak dengar mereka duet, jadi aku langsung kayak wow gitu ya, terpana. Tapi yang jelas terlepas dari masalah mereka duetnya kapan atau bagaimana gitu, yang jelas aku tuh suka karena mereka itu lebih membuatnya seakan kayak lebih simple gitu, nggak memerlukan banyak cengkok gitu ya. Jadi cengkok sedikit, simple tapi sederhana gitu ya maksudnya. Dan mungkin mereka mainnya ke ini ya, ke dinamika, dan juga barusan itu pokoknya ini penampilan yang seimbang banget antara Papa Fielden dan juga Lesti gitu ya. Jadi tidak ada yang seperti apa ya, kayak seperti yang satu tuh kayak lebih gitu suara daripada yang lain, enggak. Yang ini jelas seimbang banget totalitas, dan juga di sini vokalnya kuat banget ya. Bukan berarti maksudnya versi yang lain itu enggak kuat, tapi di sini tuh memang kuat dari dasarnya gitu ya suaranya. Jadi ya mereka itu kan sama-sama penyanyi yang
vokalnya kuat dari awal, dari dasar gitu ya. Jadi aku terpukau sekali dan puas banget sama penampilan ini sih. Juga efek karena dalam mengelit mereka duet gitu di TV. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Papa Phil dan juga Dede Lesti berduet menyanyikan lagu Bidadari Cinta di Anugerah KPI 2021. Kalau misalkan teman-teman semuanya fansnya Papa Phil dan juga Leslar dan juga Lesti lovers melihat ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.